Kali ini kita main di Semarang yang drumming. Mesti batin lemuh. Ada yang beda kali ini dari Sukabti di biasanya. Yaitu ya enggak ada lagi Mas Hari, tapi ya apa ya, kita harus move on lah. Halo, event Sukamti Day hari ini di Semarang. Kali ini drumnya tidak lagi merah dan tidak lagi tembus pandang. Ya, kita tahu semua ya kalau Mas Hari sekarang sudah tidak di Endang Sukamti. Perbedaan ini kan pertama kalinya Mas Hari setelah Mas Hari menyatakan keluar dari Endang Sukamti. Meskipun di dalam hati kita dia selalu ada ya. Ketika kita ditinggalkan oleh Mas Hari Endang Sukamti, itu terjadi dilema yang sangat besar itu. Kita sepakat untuk tetap melanjutkan apa yang sudah Sukamti rencanakan dan merealisasikan, karena jangan sampai dengan beredarnya gosip terus mungkin banyak beredar semacam mengira-ngira itu, daripada itu malah bikin nanti menghambat, ya kita harus jalan terus. Jadi meskipun ini manggung tanpa Mas Hari ya, tapi jangan khawatir, semangatnya tetap sama untuk Sukamti Day dimanapun, kapanpun. Karena Endang Sukamti itu bukan hanya band. Untuk sekarang ini tuh Endang Sukamti itu ada banyak keluarga di belakang yang menggantungkan hidupnya di sini. Harus terus maju, harus terus melangkah, harus terus bertahan. Kalau enggak, yang kayak gini enggak makan ya nanti. Makanya sih bisa, tapi untuk gininya itu loh. Butuh biaya banyak. Sempat juga kita semua berusaha untuk Mas Hari biar balik. Entah sampai disusulin ke Solo, mau ngobrol dengan cara baik-baik, sampai bikin video. Kita semuanya harus sadar kalau Mas Hari juga punya, harus diberi hak juga untuk dia harus memilih. Sedangkan dia memilih untuk berhenti. Aku sendiri as a friend, as a partner, tidak berani untuk meminta lagi Mas Hari datang ke sini. Hanya beraninya hanya bisa menunggu karena aku tidak punya hak. Salah satu ujian buat naik kelas. Kan biasanya kalau anak sekolah naik kelas harus ada ujian toh. Sama dengan ini halnya. Ya beginilah proses. Ada orang yang ngerti, ada orang yang mau berproses, ada yang enggak gitu. Saya termasuk, saya dan teman-teman itu termasuk orang yang setia dengan proses, menikmati prosesnya. Karena kita enggak ada yang tahu ujungnya. Jangan dianggap ini selesai sampai di sini, kita enggak akan tahu besok apa yang terjadi. 2 hari lagi, 3 hari atau 1 tahun, 2 tahun lagi, kita enggak tahu gitu. Yang penting kita tidak berhenti untuk berproses. Untuk mengisi kekosongan Ari, jadi entah enggak lo. Ya, main dengan sangat rileks sekali, rasa beban. Pokoknya semua ada di love gini-gini, kita selesai seperti biasanya. Konek latihan. Semoga berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana. Dimunculkan seorang karakter super sas ya, yang kepanjangan dari Chef Ari Sukamti itu. Karakter yang menggantikan sementara Mas Hari. Dan malam ini adalah perdana Super Sas main di Semarang, Sukamti Day Semarang. Sukamti Day! Dan kita punya banyak alasan baik kenapa harus terus, dan kita tidak menemukan alasan
baik untuk tidak jalan terus. Orang-orang yang juga malah menjadi surprise gitu. Wah, gila nih drummernya kostuman superhero. Keberadaan The Superstars. Yang jelas Super Size itu cowok tapi punya tokat gitu. Diambil dari kata Save Ari Sukamti. Kita singkat menjadi SAS. Kita ingin menonjolkan fungsinya, fungsi dari Super SAS ini. Jadi bukan sesosok orang, nama orang yang menggantikan Mas Ari, bukan, tapi fungsinya sebagai sosok penyelamat sangat membantu ya, membantu kita untuk mengisi kekosongan Mas Ari. Menyenangkan sekali melihat Kamtis, ya kalian lihat sendiri gitu, hujan deras kayak gitu mereka tetap ada, itu luar biasa dan nggak terbayarkan. Kayak gitu kok mau bubar, nggak mungkin toh. Tanggung jawab kita itu sudah sangat besar, dengan sudah sampai di titik ini tuh tanggung jawab kita semakin besar. Jadi unstoppable.